Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah berbicara tentang anak-anak sebagai anugerah daripada Allah. Kita telah menekankan peri pentingnya anak-anak itu kita sediakan pimpinan dan bimbingan agama untuk mereka. Ilmu pengetahuan agama adalah kritikal di dalam menjamin kehidupan yang sejahtera si anak di dunia dan juga di akhirat mereka nanti. Dalam masa yang sama, saya ingin juga mengingatkan diri saya sendiri dan saudara-saudari sekalian bahawa kita sendiri, setiap daripada kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkewajipan untuk menuntut ilmu yang merupakan ilmu yang membawa kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sepotong hadis, kun aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisah fatahlik. Yang membawa maksud, jadilah orang yang berilmu, orang alim yang banyak pengetahuannya. Tapi tidak semua orang mampu melakukan itu, sekurang-kurangnya jadilah orang yang terus-terusan menuntut ilmu, belajar supaya kita memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit pun sekurang-kurangnya jadilah orang yang duduk mendengar ataupun orang yang punya perasaan cinta dan kasih kepada orang yang berilmu. Jangan jadi golongan yang kelima tu, kata Nabi, membawa maksud janganlah jadi orang yang belajar pun tidak mahu, duduk dengar pun tidak sudi, perasaan hati pun benci kepada orang yang mempunyai ilmu. Itu akan membawa hanya kepada kebinasaan dan kehancuran kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ambillah peluang daripada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan, bulan berpuasa, bulan beribadat, bulan bertarawih, bulan membaca Quran. Tetapi bulan Ramadan juga adalah bulan kita memperkayakan lagi ilmu dan pengetahuan agama kita. Kita lihat betapa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sepanjang Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril untuk mengulang kaji Al-Quran yang telah diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Indahnya juga Ramadan, kita perhatikan Ramadan bulan ilmu dan Ramadan juga bulan beramal. Nah, gabungan antara ilmu dan amal inilah yang menjadikan ilmu yang kita perolehi ilmu yang penuh dengan barakah. Sebab telah dikatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal adalah umpama pokok yang tidak menghasilkan sebarang buah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita ambil kesempatan bulan Ramadan ini, sedang hati kita sedang murni, sedang bersih jiwa kita, semangat kita sedang tinggi untuk beramal, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus mempertingkatkan ilmu pengetahuan agama kita. Dalam masa yang sama, berusahalah untuk kita mengamalkan segala yang telah kita pelajari. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak ada barakah dan kebaikannya. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak menghasilkan ketaatan. Dan ilmu yang tidak menghasilkan ketaatan adalah ilmu yang hanya membawa kita jauh daripada Allah, bukan ilmu yang membawa kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah usaha kita untuk memperkayakan pengetahuan kita, menyedari tanggungjawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala hidup sementara di atas muka buminya ini. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita, Allah memberikan kekuatan dan kesungguhan kepada kita untuk terus menuntut ilmu agama, dan Allah mengukuhkan juga pendirian kita untuk mengamalkan segala yang kita pelajari. Jika sebelum Ramadan banyak masa kita habiskan untuk mencari hiburan, membaca majalah-majalah yang ringan sebagai contoh yang hanya sesuai untuk menghiburkan hati, namun dalam Ramadan ini kita usahakanlah untuk mencari kitab, ilmu agama kita baca, kita tambahkan pengetahuan kita dengan menghadiri kelas ataupun kuliah yang banyak dianjurkan oleh masjid-masjid kita. Sebagai contoh, hampir di kesemua masjid, selepas salat tarawih, kalau ada dianjurkan ceramah ringkas ataupun tazkirah ataupun syarahan, hadirlah bersama dengan keluarga. Dengarlah pesanan yang disampaikan dan suburkanlah terus semangat dan keinginan untuk menambahkan ilmu ini sehingga selepas Ramadan sekalipun.
marilah bersama kita membentuk sebuah masyarakat yang cemerlang, bukan hanya pada aspek kehidupan dunia kita, tetapi cemerlang dalam semangat kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan agama kita. Sekian untuk kali ini, sehingga kita bertemu dalam siri yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.